Siap. Hari Raya Idul Adha, kebetulan ada sedikit bingkisan ya untuk nenek sama anak ya. Nah, semoga berkenan ya. Nah, ini juga ada jadi kurbannya ya. Sehat selalu ya, semoga ya. Amin, semoga Allah. Hari ini Polresta Pekanbaru ya beserta dengan jajaran Polsek secara serentak ya melaksanakan kegiatan berbagi ya kepada masyarakat di Kota Pekanbaru ini ya dalam bentuk pertama ya pemberian paket sembako ya kemudian juga hewan daging hewan ya daging hewan kurban ya dan ini dalam rangka kita memberikan kepedulian ya kepada masyarakat Kota Pekanbaru di hari yang sangat berbahagia ini yaitu kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Dan kebetulan juga memang Polresta Pekanbaru dengan jajaran Polsek hari ini juga telah menyumbangkan hewan kurban sebanyak 26 ya ekor ya, 22 sapi kemudian 4 ekor kambing. Nah, jadi dari daging kurban itu kita salurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan ya melalui mesin-mesin dan juga ada sebagian yang kita bantu panitianya untuk door to door seperti sekarang ini termasuk juga para kapolsek seperti itu. Jadi di masa pandemi COVID ini apalagi saat kita melaksanakan PPKM mikro ini kita berharap masyarakat dapat terbantu ya dengan kita memberikan bantuan berupa paket sembako maupun daging kurban pada mereka yang terdampak seperti itu.